mau melakukan prank. Prank dude. Dirapi amat. Kok rapi amat? Lucu banget deh ini rumahnya kabarnya. Jadi nanti Anya mau nyamar, bosku. Baru ketemu dia. Ya Allah, ih, gemes banget, ih. Hah? Gemes banget. Ya. Aku pengen. Iya. Main sama Anya ya. Dia kok anteng banget sih? Gantengnya. Anteng banget, lucu. Namanya Tiger. Lucu ya? Gemes banget, guys. Lu mau lah deh. Halo, Anya. Tinggi banget, Kak. Ya ampun. Akhirnya ada ngalahin tingginya. Ini pakai masker. Oh. Ala simbok. Itu katanya bisa sih. Kalau simbok kayak gini, ini mah kecantikan. Ya, dia masih tetap oke sayang bulu matanya. Iya, bulu matanya. Ini memang ini enggak, itu kelihatan banget. Kayak aku ya ini. Ih, kelihatan banget. Itu rambutnya ya, kelihatan itu. Tuh. Nah, pakai jilbab ini coba. Nah, yang langsung pakai ya. Iya. Itu ada penitiknya. Gitu. Nah, ini ya. Mana, coba sini, Kak. Iya. Lihatin. Coba ini dihilangin, kelihatan banget. Kan lihat. Buset deh. Dipacarin ini mah. Tension enggak bisa dicoba. Jangan. Coba enggak. Aturan pakai kacamata ya. Janganlah, udah enggak apa-apa deh. Aku lebih bersih-bersih nanti. Aku bersih-bersih aja di ini. Oh, di nanti di ruangan situ. Nanti satu orang tuh keluar dipanggil sama Kak Baim. Asal enggak ngeliatin muka. Jangan ngeliat ya gini. Asal jangan gitu. Diam gitu ya. Kabar pertama kali ya ngeprank. Bukan. Apa gimana prank sih kayaknya? Cuma lupa. Tapi nggak pernah ngeprank orang yang nggak kenal. Coba dibuka dong. Kalau ini kan nggak kenal kan. Ini cuma satu di dunia. Tapi dia ini fans banget, Kak. Masa sih? Emang dia seberapa? Ngeliatin mulu, fit Kakak. Orang ngeliat apa namanya ngaktifin notification Instagram. Hai guys, buat kalian yang suka ngeliatin Instagram aku juga, turn off notification nanti bakal didatengin kayak gini. Aku bakal bersih-bersih di rumah kalian. Ini yang dikerjain ulang tahun Mbak? Hari ini? Udah dari kemarin. Oke. Berarti boleh lah ya? Udah punya pacar belum? Iya, satu udah punya istri. Oh. Tadinya kalau misalnya belum punya pacar atau belum punya istri kan dia ulang tahun. Aku pengen kayak happy birthday, cipika-cipiki terus peluk bentar gitu. Tapi kalau udah punya istri ya, mau punya pacar aku nggak berani. Jadi kayak janganlah ya. Yang satunya mah belum punya pacar. Lah, ini ulang tahun juga. Ada ya? Dua. Dua-duanya ulang tahun. Iya. Oke, kita siap-siap dulu. Kita siap-siap dulu guys. Kita lihat nanti mereka notice atau enggak. Iya. Jadi nanti simpelnya dia akan nge-vlog biasa, jadi dia memang pembatas bener. Tapi nanti lu ininya pas gue di kamar ya, bawa family, ayo oh, gitu. Iya. Ya. Dia udah standby di atas. Dia udah. Let's go, kita akan kerjain editor. Satu nanti gue panggil ada 4 orang. Yang satu nanti berdua bawain apa barang, tapi lo nya ada di gudang lagi nyapu. Oh, gitu iya. Sesimpel itu. Iya. Nanti kan dia paling lihat siapa antara Wonogor atau pembetes. Paling dikira ini Intan. Hah? Makanya nanti kita lihat reaksi dia. Nurul gitu. Oh iya namanya Nurul. Nurul Hidayah. Nurul. Apa yang gue beresin ya? Nyapu, gitu-gitu dong. Nanti satu ada ya. Pokoknya pertama nih kita butuhin TV nih. Nanti gue guide aja pokoknya. nanti lo bisa tuh maksudnya kayak apa, nanya nimbrung atau apa gitu, tapi yang sesuai dengan ini ya. Lo berdua dulu sama gue. Nah, pokoknya yang pertama benerin TV, channel TV. Jadi gue minta bantuan anak-anak nih, satu orang. Mana TV-nya? Ini ya? Belum bisa kan? Lo ngumpet dulu deh. Ini berarti kita copot dulu. Minta sapu. Lagi ganti sepura gitu. Kita lagi ngelipat-lipat ini aja. Iya. Ini gue acak-acak dulu. Iya. Oke, kita. Udah. Nah, ini ya. Ngumpet ya. Oke, gue panggil ya. Mana yang videonya tuh ada sih? Nanti, lu tunggu sini. Nanti gue panggil itu sih. Ceritanya gue nge-vlog bapak. Ya. Nih kita, yuk bapak Ope milih aja nih. Mumpung gue di sini. Nah ini udah kelar lu. Hah? Udah kelar? Udah. Bosku, ini kesusahan nih antena nih. Jadi dia yang jago-jago kalau kabel-kabel antara dia sama Iksal nih. Antena apa bos? Ada itu baru beli TV bro. Buat ini tuh kelihatan. Oh. Let's go. Kita jadi bosku di sini itu semuanya bekerja sama. Mereka semua bekerja sama untuk satu base camp ini. Nah sekarang lagi kesusahan untuk TV. Nah, ini bro, susah bro. Ini bro, hah? TV itunya antena. Tuh antenanya tuh ini. Mana ini? Oh ini. Nah ini susah nih nyalain nih bosku, kalau di panas sih. Oh lagi beresin. Ini kamarnya dia sekarang Putro. Itu Intan itu. Kok tinggi? Intan temennya. Siap. Kak. Temennya Intan kak. Nurul. Oh Nurul. Gue pernah lihat satu orang. Oh. Oh. Nurul. Main ngomong Intan aja. Intan sini dulu. Bukan ini. Nurul. Oh iya. Sopan tadi lu. Jadi pacar. Padahal kan jauh loh, Bu. Nurul asli mana? Sini Nurul. Aku asli ini, aku suka bumi. Mudah-mudahan betaya di sini Nurul. Hati-hati laki-lakinya. Bahaya. Ini yang mana, Bos? Ini nanti buat cutting aja, Bro ya. Karena ada gambar sih ini. Bisa nggak lu? Ya lu juga nggak bisa. Dia bisa. Ini lama banget tuh. Kasihan bro, nggak ada ininya, nggak ada supininya. Waduh. Nurul coba sini dulu. Nggak jangan takut. Takut. Ada lu sih bos. Nurul tingginya berapa ya? 170. 170. Ah enggak. Oh udah lah berarti lu lewat. 70 juga. 70. Coba berdiri coba. Coba bantu dulu tinggian coba. Tinggian dia. Ya berarti bukan 170. Coba di sini. Di sini lu di sini. Asik. Tinggi tahu kalah lu. Nih salah lu. Lu ada orang baru enggak kabar-kabar kita ya kan? Bukan lu kan yang masukin lu. Si masih Iqbal kan orang Iqbal juga. Oh orang Iqbal ada satu lagi buat di sini. Turun keluarganya, di rumah Kabaim keluarganya Ipo semua. Putih semua ya? Iya. Kampungnya di mana? Dekat Cilengsi. Cilengsi. Mudah-mudahan saya cantik ya? Nggak bisa kelihatan, kan aku lagi jerawatan. Gue juga belum lihat. Ini pakai ini. Coba buka. Wah. Kalian tahan dulu. Apa namanya? Putro. Ketingin yang lain ya. Jadi kan. Enggak kan? Cuman kayak orang tinggi aja kan? Iya, orang tinggi. Bos. Jangan orang baru. Kalau orang sini dulu apa? Jangan orang baru. Apa? Nah, iya. Go clean aja. Nah, go clean aja. Bajunya mana? Kalau lepas baju gitu maksudnya. Oh iya benar, pinteran ya. Enggak kalau misalnya yang kayak kita nih curiga, buatnya ini. Apalagi si Iksal kan udah di sini 3 hari. Oh, go clean benar juga go clean. Terus aku ngapain nanti? Alatnya. Sapunya. Mimpi apa coba? Aduh, gak fokus sih. Mimpi apa? Gak bisa ngomong. Nyapu di bagian sana, pura-pura nyapu aja. Oh gitu aja. Kita ke depan dulu ya kak. Waduh. Lu udah belum? Udah? Ngecek ya? Yuk, berdua dulu. Oh ya, nanti vlognya cuma gitu dulu. Kayak kerja. Capek. Ayo. Nah, bosku, kita sekarang angkat lagi. Bosio, kita sekarang mau bentar lagi jadinya, udah siap tuh barang-barang ya. Nah, udah mau siap-siap bro, ruang editor kita nyalain dulu lampunya nih. Sak. Nah, sekarang angkat-angkat barang. Angkat-angkat barang. Hah? Udah bersih ini siapa yang bersih nih? Oh iya. Nah ini nanti gambarnya dia angkat barang. Ini ngapain ya? Angkat barang mereka ya harusnya ya. Biar mereka diinteraksi ya. Sekarang ini kali ya. Pindah yang sana kali bro. Sini aja ini biar kelihatan kosong. Maaf, Mbak udah berapa jam ya? Mbak Nurul tadi ya? Ayo cukup. Biar kalah tinggi ya. Lo sama Google masa kalah tinggi. Iya, lo gimana sih? Sampahnya kok lebih tinggi dari ini kita lah. Bisa nggak? Ayo wih, Ardian kerja loh, tumben nih. Aku bawain gimana sih? Masa gue mau? Tau kamu bawain gue. Tolongin ya. Ayo, awas lu. Mana lu bisa di ini ya? Pel aja kali ya? Ardia, pelnya kasih tau. Pel, minta di mana? Apa? Pelan di dapur. Biar kamar aja, ada kamar. apa dia? Cepat ya, kepala mengambilkan kepala kan agak menggunakan sarang. Coba sini, coba sini. Wih. Kita semua follower Anya Geraldine. Kita semua yang harap di fallback tapi nggak di fallback. Lo follower juga? Iya. Gue follower juga. Biasanya kan di fallback. Itu siapa ya? Itu siapa? Jadi ngomongin Anya. Siapa ini? Bukan perawakannya ya? Bukan perawakannya masih belum dia orang tasnya nggak ada, biasanya kan gue tadi bawa peralatan enggak, awalnya kayak Donita Kapaula ya? Ya awalnya gue mikir Kapaula siapa ya? Siapa ya? Selain itu Donita, aku dia berbincang oke, kita siap ya, buka nih ya oke jangan ini ya, jangan ini ya. Oke, dulunya. Mau main sinetron. FTV. Tinggi, coba main sinetron. Nah, bulan tempat panjang. Main sinetron. Ini yang ini jadi perfect. Yang ini modal kayak awal kita. Pernah nonton sinetron? Kita makanya deh. Oh ini siapa? Kalau pada ini komennya nggak mungkin. Subscribernya sudah berapa ya? Ayo bawa komen. Coba. Oh yang belum bawa ya? Nggak apa-apa jadi. Itu nanti kasihan dong. Satu, dua, tiga. Iya. Apaan, enak aja, apaan, enak aja. Kasihan keringetan. Ngepel rumah sendiri aja enggak, ini sekarang di kantornya baik banget. Ini udah gitu banget nih. Ya kita semua ngefans. Kenapa bisa ngefans sama Nana? Nggak tahu. Nggak tahu. Auranya deh. Udah punya pacar. Siapa? Anak. 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 Bersini siapa? Itu bukan apa? Bantal segala kan berantakan tuh. Oh. Itu tahu bantal. Oh, bantal aja. Oh, kamar ya. Oke bos Q, berisik. Berisik. Oke, siapa tuh? Bodi. Oke bos Q, semuanya udah selesai. Ini. Wow. Gue minta suruhnya dulu sih. Baru tolong. Oke bosku, ini sudah kelar semuanya. Kita editing juga sudah kelar. Ini tadi jahit doang apa? Iya, nggak ada gambarnya. Udah print. Nah, pokoknya menyokap gitu bosku. Lu ngapain ngevideoin anak orang? Si adiknya Raju, si Nurul. Iya, nanti abis ini udah tuh bosku. Bentar lagi tertayang. Thumbnail dulu belum? Thumbnail. Ini bayan power si Ardia. Udah. Hah? Lu apa? Belum. Si bawa bermulik. Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Apa-apa. Tahu nggak ada apa? Hah? Ya nggak tahu lah. Belakang. Buka coba. Perlunya. Nggak apa-apa. Yakin lu? Gumpet ya. Baru lo kenalin ini Iksal. Oh banyak. Dia yang paling gila dikenalin. Ketahuan sih kesel. Dia paling pintar, beneran susah dia. Ini susah. Tuh lihat tuh. Hai, saya dikenalin. Woi, tapi thank you lo Anya. Yuk kita keluar yuk. Tempelin kantor. Jadi ini sebenarnya hadiah ulang tahun buat Ardia. Ardia dan Fuad. Happy birthday. Happy birthday ya. Wih. Terima kasih. Buka dong. Buka dong. Buka dong. Wih. Langsung dong. Asli. Terima kasih bilang dong. Terima kasih. Ada nggak kata-kata buat Anya apa? Terima kasih Anya sekali lagi. Baik lu dia ngikutin lo. Nurul banget. Disuruh ngelipetin selimut, nyampur, ngepel. Baik, foto bareng ya. Asik.